kenaikan penumpang dari Wiradesa, kita melanjutkan perjalanan kembali menuju Jakarta. Sebentar lagi kita akan melewati jalur Pantura. Kalau ke kanan itu bisa alternatif menuju Semarang, dan kita ambil ke kiri. Nah, ini jalanan Pantura menuju Pemalang ya teman-teman. Berhenti di grosir Batik Comal untuk menaikkan penumpang dari agens ini. Gak perlu lama-lama, cukup 7 menit penumpang naik masuk, lalu kita melanjutkan perjalanan kembali. Kita melipir lagi untuk menaikkan penumpang ya teman-teman. Nah, ini kayaknya saya kurang paham daerah mana. Mungkin teman-teman ada yang tahu daerah ini. Masih daerah Pemalang ya teman-teman. Ini juga berhenti lagi daerah mana ini ya, menaikkan penumpang lagi. Mungkin ini masih daerah Pemalang juga. Kita langsung masuk ke dalam tol Pemalang. Enaknya perjalanan pagi hari ini ya begini teman-teman, kita bisa menikmati pemandangan kanan kiri, itu pemandangan yang indah banget. Apalagi ini di depan ada gunung apa ya, pokoknya tuh sangat memanjakan mata sekali. Nah, ini kita udah selesai mengambil titik penumpang, langsung bablas menuju Jakarta. Penumpangnya Mas Joko, Mas? Penumpangnya Mas Joko, Tangerang? Ya, Tangerang, Grogol. Grogol karo Kalideres? Tapi mlebune kok sekitar ini? Ya, ini ngene jere mau kan muter aku. Tapi yang iya. Karena di kono-kono sih kan ora apa-apa. Iya, masih boleh. Nah, seperti biasa, snack sudah dibagi ini. Kita langsung makan aja yuk. Ini jalanannya situasi 17 Agustus masih
renggang banget ya teman-teman. Jaya. Teringan ya.
kendaraan MTI 001 yang dibawa oleh Mas Joko.
Jawa aja ini 001.
Iya. KN 123. Thank you.
Iya. Strom. Ini 001 makin jauh. Larinya suas banget ya. Di jalan. Wih. Bahu jalan. Gokil. Oh, truk mendadak. Ngeri. Ngeri banget. Oh, ini ya. Jauh ya teman-teman.
pagi baru kelihatan ini. Bis-bis yang dari barat ke timur, angkatan pagi. Basudewa Ponorogo ya, pagi. Alhab sih.
kanan.
Oke, sekian dulu ya teman-teman trip hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.